Ya, direndam dengan ditang selama 5 menit. Anunya apa? 2 gram per liter ya, Bang. 2 gram per liter. Setelah itu dipindahkan ke sini, ke B1, direndam selama 1 jam. Ini satu tutup botol itu per 5 liter. Tutup botol apa? Tutup botol air mineral kayak begitu ya. Oh. Nah, setelah 1 jam bukan ini. Baru dikasih dengan rotan. Dikasih rotan di sini di pangkalnya. Di pangkalnya. Dikasih rotan F lagi. Lampu di bawah ya. Ya. Kak SPJ, ulang lagi tak? Sedangkan ini agak rapat sepeda goyang, karena mempengaruhi juga ini kalau goyang. Cuma itu sudah itu disungkup. Jangka waktunya berapa lama sampai bertunas? Ya biasanya ini dia bertunas sampai 3-4 minggu. Sebulan juga udah mulai. 4 minggu sudah berkenal. Berakar dia lama. Ini apa, Pak? IBA itu. B1 tadi? Iba. B1. B1 ada di sana. Perusahaan IBA. IBA itu, Pak. Ini 5 menit dan itu jamur. Oh, bukan rotan itu ya, bukan? Ya, ya, rotan. Rotan dengan IBA. Ini kan tahu dengan IBA. Oh, ya. Yang ini juga sama ya? Ya, ini sama. Persenannya? Masukin plastik ya, oh, iya. Jadi dia akan dia butuh air ya kalau bambu itu. Ini misalkan plastik, ya udah aja di segituin. Ditutup lagi. Jadi nggak usah disungkup. Oh, iya. Biar di luar juga bisa. Nggak usah sampai di bawah. Enggak, water impus. Ya. Jadi dia apa menghindari penguapan. Ya, jadi biar dia tetap lembab. Pakai plastik es itu. Plastik es. Water impus. Infuse water. Iya, kayak sambung pucuk lah. Tapi jadi nggak perlu lagi sungkup. Biarpun di luar pun juga dia kelembaban dari bambunya tidak akan keluar. Karena kan ini butuh kelembaban. Itu ilmu dari kelompok tani Majalengka itu. Di sana Majalengka kan utama ya, Kang Haji sih. Dua hari sekali. Selama satu bulan itu, Pak. Selama satu bulan. Dua hari sekali. Bukan dua kali sehari. Bukan dua kali sehari. Dua hari sekali itu makan. Tapi resikonya kalau dibuat tegakan kita lebih sering terkena ini apa serangan rayap. Tapi ya anu juga anu ini. Ada rayapnya nggak?